syukuran hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Salawat serta salam tak lupa juga mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya Fitriani Rahman yang akan memandu acara pada hari ini. Marilah kita buka acara pada malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Azizan. Baik Umi, sebelum Pak Ustadz hadir, kita masih menunggu. Jadi kita isi dulu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Ada Mbak Bunga, ya silakan. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan mengheningkan cipta. Thank you.
Terima kasih. Selanjutnya. Pertama-tama malaikat kita memanjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan untuk kita hadir dalam acara syukuran mengenang hari kemerdekaan yang ke-78. Kalau lihat gambar ini 32 tahun yang lalu saya juga diikuti anak kecil. Jadi Rino sekarang kutu ikan ini. Terima kasih untuk ibu-ibu yang jauh-jauh hari sebelumnya sudah mempersiapkan diri, merencanakan dengan berembuk bersama apa yang terbaik untuk menyambut hari kemerdekaan ini. Sehingga bisa menyemangati terutama untuk anak-anak ini, penerus kita, agar tahu bahwa maksud kita memperingati kemerdekaan ini adalah karena kemerdekaan ini dicapai dengan banyak pengorbanan. Sedangkan pengorbanan itu mengorbankan di samping harta benda dan raga, yang meninggal itu tidak hanya di yang kita lihat, mungkin di laut, mungkin di gunung, mungkin di sungai, itu enggak orang banyaknya. Sebetulnya kita itu tidak suka dijajah sejak awal. Jadi sejak awal waktu kerajaan Demak itu ada namanya Ratu Kalinyampat tuh yang mengusir Portugis, masih di mana kapan sini udah diusir sama dia. Sampai menurut cerita itu dia bertapa tanpa busana, bukan berarti tanpa buah, enggak ada busana, tapi semua harta benda sudah dipakai untuk menjajah itu. Cuma akhirnya juga sampai juga Belanda sampai di sini, Prancis, Portugis, Jepang. Akhirnya pada tahun 1945 kita bisa merdeka, walaupun dalam keadaan negara masih belum punya apa-apa, belum punya biaya untuk menghidupi negara, sehingga disumbang oleh raja-raja yang kaya. Sementara ini kita tugasnya adalah mengisi kemerdekaan. Kalau saya ya udah purnawirawan, jadi saya dulu mungkin ikut di ujung sana, ikut di ujung batas negara, karena enggak di setengah, enggak enak, enggak nyaman. Cuma mungkin inilah yang mungkin akan meneruskan perjuangan yang sekarang diundang ya. Tidak kita atau juga pengaruh-pengaruh yang tidak baik dari negara lain yang mungkin jadi menyesatkan anak kita. Terima kasih ibu-ibu yang menyelenggarakan makan malam ini, nggak pakai kok pakai mangkok ya. Yes, nanti dengan kena pulang kita bersihkan lagi. Bapak juga gitu udah menyediakan tempat yang meriah ini biar anak-anak itu senang. Kita melihat anak senang keras, anak ikut senang, ikut semangat kembali. Kalau dulu di rumah udah mau ngapa ini, tidur makan tidur.
tapi lihat anak semangat, kita ikut semangat. Ini kemarin belikan ibu-ibu bendera merah putih, karena sejak dulu tak kasih merah putih belakang itu. Cuma ternyata setelah simpan 4 tahun masih bisa dipakai lagi. Jadi yang merah putih kami simpan. Nih, yang akan datang kita pakai, ini masih bisa dipakai. Terus nanti nanti. Oh, pocok-pocok itu di samping. Ini pocok dari daerahnya Pak Farisal ya, Pak ya? Iya, dari daerah Pak Farisal. RT. Tapi lebih dekat lah dari itu. Jadi kalau itu lebih bagus ya, memang iya dari tanah. Kalau kita mungkin untuk kunci bentar, coba ibu-ibu yang ada di sini. Oke, nanti bisa ibu ya. Bapaknya bener senang. Semangatin, bapaknya semangatin. Ini tidak hanya meluangkan waktu, tapi juga biaya. Biaya juga cukup banyak untuk bisa latihan foto-foto sampai benar-benar yang terbaik. Cuma saya pesan, apa namanya, kita tampilkan yang baik, ikhlas, penuh kegembiraan. Yang kalau juara nggak usah dipikirkan lah, yang penting kita udah baik, itu udah bagus sekali. Dan benar-benar bisa dipakai tidak hanya untuk bertanding, tapi setelah bertanding bisa kita pakai lagi di sini. Saya kira itu aja. Pak Ustadz sudah hadir. Pak Ustadz silahkan duduk, Pak Ustadz. Bergantung. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Tentunya yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat sehat. Kemudian nikmat kita bisa tinggal di sebuah negeri yang aman, yang jauh dari peperangan, jauh dari permusuhan, pembantaian. Tidak seperti yang dialami oleh sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin, misalnya di Suriah, di Palestina, di Irak, di Afghanistan dan yang lainnya. Tentunya di antara bentuk syukur kita kepada Allah karena kita tinggal di negeri yang aman, kita maksimalkan betul-betul Bapak Ibu yang Allah muliakan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang ketika diberikan nikmat namun dia tidak mensyukuri nikmat tersebut. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maka di malam hari ini untuk bisa menjadikan acara kita ini acara yang penuh dengan keberkahan, kita ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri kita ini senantiasa dijadikan sebagai negeri yang aman, dijadikan negeri yang penuh dengan keberkahan, dilimpahkan keberkahan kepada kita semua, kepada masyarakat kita dan keluarga kita, dan dijauhkan dari berbagai macam musibah dan bala. Dan semoga Allah juga memperbaiki para pemimpin negeri kita ini, amin, agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, amin, yang menyebarkan keadilan dan kemaslahatan untuk kita semua sebagai rakyatnya. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulk kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوة فيا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين.
Allahumma ij'al hadzal balad baladan aminan mutma'innan. Allahumma ij'al hadzal balad baladan aminan mutma'innan. Allahumma aslih wulata umurina wa aslih wulata umuril muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya Sapardi Djoko Damono. Menatap merah putih, melambai dan menari-nari di angkasa. Kibarannya telah menelan korban nyawa dan harta benda. Berkibarnya merah putih menjulang tinggi di angkasa, selalu teriring senandung lagu Indonesia Raya dan tetesan air mata. Dulu ketika masa perjuangan pergerakan kemerdekaan, untuk mengibarkan merah putih, untuk diawali dengan pertumpahan darah. Pejuang yang tak merasa lelah untuk berteriak merdeka. Menatap merah putih adalah perilawan melawan angkara murka, membinasakan penindas dari negeri tercinta Indonesia. Menatap merah putih bergolaknya darah demi membela kebenaran dan azasi manusia. Menumpas segala penjajahan di atas bumi pertiwi. Menatap merah putih adalah kebebasan yang mesti dijaga dan dibela. Kibarannya di angkasa raya, berkibarlah terus merah putihmu. Genggam satu hal dan ku kenal tanah di mana ku berpijak, berderak awan bertebaran saling memburu, angin meniupkan kehangatan bertanah air, semat getir yang menikam berkali,
makin samar mencapai puncak kepecahannya bunga api. Pecahnya kehidupan kegirangan menjelang subuh aku sendiri jauh di tumpahan keriangan di lembah memandangi tepian laut. Tetapi aku menggenggam yang lebih berharga. Dalam kelam kulihat wajah kebangsaanku makin bercahaya, makin bercahaya, dan fajar mulai kemerahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo supaya semangat kita sama-sama di sini pada tanggal 17 Agustus. Anak-anak, tarikan benderanya ya. Kita nyanyi sama-sama. Hadiahnya cuma satu, tapi kalau lomba buat anak-anak semuanya dapat hadiah, cuma dibedakan ya yang hadiah hiburan sama hadiah juara 1, 2, 3. Sudah siap? Siap? Oke, mulai dari kategori nasi goreng dulu. Ada Papa Gibran sebagai pemenang. Papa Gibran ada? Oh, adanya Mama Gibrannya. Ya udah boleh naik. Akan diserahkan oleh Pak RT. Kepada Pak RT, mohon untuk menyerahkan hadiah. Oh, karena yang hadir Mama Gibran, yang naik Bu RT-nya aja. Kepada Ibu dipersilakan untuk menyerahkan hadiah. Ini,
atas panggung untuk menerima hadiah. Mama Gibran. Untuk lomba nasi goreng ya. Oh, diterima sama Gibrannya ya. Ini biar ada fotonya dulu sayang ya. Silakan Ibu naik ke atas panggung dulu. Iya. Gibran mau ikut naik biar difoto sama adiknya, boleh? Jadi juara satu lomba nasi goreng tingkat RT kemarin, nanti tanggal 26 akan dilombakan lagi bapak-bapak ibu-ibu di tingkat RW ya, mewakili RT 9 untuk bertanding di tingkat RW. Di tengah dong. Geser di tengah Bu, silakan. Biar lebih jelas. Habis ini saya akan bacakan untuk kategori TK ya. TK balita dulu, balita. Biar... Terima kasih sekali lagi, selamat buat Papa Gibran. Ya, selanjutnya untuk Ananda Balita ya. Kemarin kita lombanya adalah lomba memindahkan bendera. Panggilan untuk juara satu Ananda Gania. Ada nggak Gania? Gania nggak ada? Oh ada. Ayo maju sayang. Juara dua ada Ananda Hanania ya. Juara dua Hanania, juara tiga adik Rara. Silakan naik ke atas panggung. Terima hadiah. Silakan naik. Oh Rara naik lagi ya. Sini mamanya ikut naik. Terkabur. Gania, Hanania, dan juga ada Yera. Ayo ada Yera naik ke atas panggung. Ada Arsa. Ada Dila. Ini yang hadiah hiburan ya. Sebagai ucapan terima kasih sudah ikut lomba nih, adik Sazifa, adik Asma, adik Bara, sama adik Gozi. Atau yang mau pilih boleh. Ini adik siapa? Bara ya? Bara mana Bara? Sazifa ultinya yang nerima boleh naik. Jejer dulu. Sudah, terima kasih. Ini tadi untuk kategori balita. Selanjutnya ada kata satu, silakan. Itu hadap Uncle Yudo katanya. Jangan ngalah. Bukannya ngalah juga silakan. Oke, Aisyah. Foto. Kira-kira apa isinya? Oke, Utizia. Terima kasih. Lagi aja berdua. Selanjutnya untuk ada Yum lagi Bian, adik Bian. Enggak ada ya, Bu? Bian, ada adik Bian? Oh, masnya yang nerima ya udah. Turun. Yumna ya, kakak Yumna ya. Oke, Yumna. Yuk, baca yuk. Yang mana? Yuna. Hadiah untuk aku. Terima kasih. Terima. Benar ini bacaannya siapa Yuna? Yang keras. Yuna. Ya Yuna, makasih. Selanjutnya. Mana? Tuh lagi. Dedek Rama lagi boboak. Rama. Dapat hadiah itu, dapat hadiah.
dapat hadiah, yang dibawa dapat hadiah. Ya, turun semuanya. Ayo turun. Ya. Taprak tangan. Prok prok prok. Prok 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 3 kali. Ayo, kita dapat hadiah. Ya, ya, ya. 1 2 3. Entar dibaca dulu. Ya, taprak tangan 3 kali. Ibu-ibu, bapak-bapak dibantu. Yo, prok 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 dapat hadiah. Yuk kita teprok semuanya. Prok prok prok. Rama. Ayo, mana Rama? Rama. Rama. Yo, gandeng, digandeng. Yo, Rama digandeng. Gandeng. Digandeng. Baca. Nih, yo. Yang keras. Yang bawa. Rama. Ya Rama. Terima kasih. Ya Amsi. Diri. Ya diri. Ya diterima. Ya dipeluk. Dipeluk. Diturun. Bian, yang keras. Bian. Emang ini benar? Ini, Bu, salah enggak? Ini kok Pak RT? Yang bungkus siapa? Pak RT. Oh, ini Pak RT Bian kalau udah gede. Itu maksudnya. Ya, sini terima. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riko. Masya Allah, kalau sama anak TK memang gemes ya. Sekarang kategori SD nih. Yang kemarin adalah lomba menggambar dan mewarnai. Panggilan untuk juara 1, 2, 3 ada Ade Faiza. Juara 2 ada Ade Eza. Juara 3 ada Ade Tarin. Silakan Ade Faiza naik. Eza, Eza baris dulu ya sayang, yuk sama Tarin. Juara 1, 2, 3 dulu Bu, nanti baru yang hadiah hiburannya. Faiza juara 1. Ini juara 1 Faiza. Juara 2 Eza, ini Bu yang laki ya. Nah, panggilan untuk Bu Ita Marta buat naik ke atas panggung Bu. Juara 2 Bu Ita. Ya. Ih, baca dulu. Siapa ini? Bu Ita. Ita. Oh, Bu Ita. Bacanya apa? Juara 2 SD Eza. Oh, bukan Bu Ita. Eza. Oh, ya, pintar. Udah pintar baca. Terima kasih. Terima kasih. Oh,
deh peluk hadiah. Tetap, tetap jatuh. Ketiga. Siapa itu? Kalian. Namanya siapa? Bu RT ya? Sini, di pinggir. Ini yang ujung, Bu. Ya. Nih. Ya. Tar, sabar Ciko, Ciko. Yasmin, Yasmin. Ini yang pinggir, Bu. Yasmin. Yasmin ada utinya, ada akungnya, ada Hah? Yang wakilin siapa? Oh. Ya sini Yasmin. Aduh, ayo lari-lari kecil. Olahraga, lari-lari kecil. Ter mama, diantar mama naik ke panggung. Ah, sama omanya juga boleh, mamahnya, teteh, ayah, ayo. Rana, ayo temenin, enggak apa-apa. Ayah, Yasmin. Gak apa-apa sama mamahnya. Iya, sama Anissa gak apa-apa. Anissa, ayo. Mama, enggaknya sini. Sini naik ke panggung. Ya sini, biar kelihatan. Kalau gak naik ke panggung gak kelihatan. Siapa lagi? Sini, Alfian. Alvaro. Ya mau dipoto, yang rapi dipoto. Kalau yang nengok ke belakang gak dipoto, gak kelihatan wajahnya. Ya. Sana, sana. Gibran. Nih. Yang belum ada Ciko, Ciko gak ada Ciko. Sini, sini. Sini, yang pendek di depan, kayak Bu Riko. Bu Riko pendek di depan. Yang tinggi di belakang. Yang pendek di depan, kayak Bu Riko pendek nih di depan. Yang tinggi di belakang. Ya, mau dipoto masuk TV. Ya. Mau difoto sama Paman Yudo. Sini. Ya. Dah dipotong? Ya. Semuanya jempolnya dipoto. Oh, mau masuk TV. Jempolnya 1 2 3. Jempolnya senyum. Ada, masih boleh, masih boleh ya. Mau dapat snack enggak? Jangan turun dulu ya. Ya. Yang di bawah nak maju semua. Yuk dapat snack. Ya, semuanya. Mama-mamahnya tolong digiring. Anaknya didampingi. Ya, mamahnya didampingi mau dapat snack. Ya, ya. Sini digendong. Oke, ya. Ya, semuanya ya. Sini ya. Dapat snack. Sini. Nih. Ayo jangan ada yang ketinggalan, snacknya banyak. Nah, lagi sini. Sini ganteng. Ganteng sini. Sini ganteng. Sini yang kecil cantik sini. Kalau uminya. Ya, sini. Ayo, sini. Yang gak bisa ditinggal gak apa-apa ibu.
Iya, ini naik. Ada lagi yang di belakang? Ayo. Dedek cantik naik, mau dapat kue. Sini ditolong. Mau dipoto. Oh, Paman Yudo mau dipoto. Tuh. Dipoto. Nih dipoto. Ya Bu, silakan. Silakan bagiin kuenya. Kalau udah turun ya. Nanti dimakannya di rumah. Ya. Hah, enggak perlu. Masih jalan. Masih jalan. Mana? Oh iya. Dah, yang udah dapet turun. Turun. Takut Bu Itanya sama Bu itu bingung.